bainama kalbun, ketika ada seekor anjing, yuktifu birakiyatin qad kada yaktuluhul atashu, seekor anjing yang kehausan hampir saja mati, idra'athu baghiyun, dilihat oleh seorang baghiyun, baghiyun zaniyatun, az-zaniyatu, pezina. Min baghaya bani Israel, perempuan jahat dari kalangan bani Israel. Fanaza'at muqaha, lalu dicabutnya sepatu kulitnya. Fastaqat lahu bihi, dikasih, diambilnya air. Fasaqathu faghufira laha bihi, dikasihnya minum ke anjing, Allah mengampuninya. Tiga yang tak baik. Anjingnya tak baik. Khuf, kaos kaki, sepatu, khufnya tak baik. Mana baik? Tempat paling rendah, paling bawah kaki. Kalau topi tadi masih lagi, ditampungnya air itu dengan topinya masih lagi. Ini kaki. Perempuan itu tak baik, tempat kakinya tak baik, anjing itu tak baik, tiga-tiganya tak baik. Tapi justru dengan yang tak baik itulah dia dapat ampunan Allah dan masuk surga Allah. Itulah yang kita mau dalam hidup nih. Nampak orang kita macam-macam tak baik di dunia. Yang dikhawatirkan tuh di dunia ini nampaknya baik betul. Rupanya amalnya riya, sum'ah, takbur, pencitraan. Alhamdulillah. Jangan ini pula kalian jadikan dalil. Kok kenapa aku tengok tak pernah ke masjid? Lebih baik kita disangka orang tak sholat. Padahal lebih tak sembahyang juga. Berapa banyak orang yang melakukan amal dunia rupanya mencari akhirat, nampaknya amal akhirat rupanya mencari dunia. Nah, itulah yang paling kita khawatirkan. Doakan supaya ustaz-ustaz kita, guru-guru kita diselamatkan Allah dari fitnah dunia. Al-Muqa. Nah, jadi Imam Nawawi itu kalau membacakan hadis dijelaskannya artinya Al-Muqa, bahasa lain dari Al-Khuf. Khuf itu nama lainnya Al-Muqa. Wa yutifu, yutifu artinya yaduru, berkeliling-keliling. Haula rakiyatin, kan ada dalam hadis tadi, yutifu, berkeliling-keliling dia. Di rakiyatin, haula rakiyatin, rakiyatin al-bi'ru, sumur. Seekor anjing yutifu, berkeliling-keliling, birokiyatin, di tepi sumur, mau masuk ke dalam, takut nyemplung. Rupanya anjing itu ada juga takutnya, haus dia, tahu dia di dalam itu air, mau masuk ke dalam takut mati. Akhirnya adalah perempuan, perempuan nakal atau perempuan baik ini? Habis mana pula nakal dia baik? Perempuan nakal syariah. Memang sebelumnya nakal, tapi setelah itu rupanya faghufira laha, diampunkan Allah dosa-dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil hanya kepada seekor anjing. Jangan main-main binatang, jangan menyiksa binatang. Saya tak ada memelihara burung. Ingat saya dibawa almarhum Ustaz Arifin Ilham. Habis pengajian di Asikro, "Ustaz, ayo kita ke kandang burung." Dibuatnya kandang burung itu besar, sebesar kamar. Habis itu diajaknya saya melepaskan burung yang ada dalam sangkar-sangkar kecil. Pas kami letakkan, tak bisa burung itu terbang. Macam katak melompat. Lupa dia terbang, saking lamanya dalam kandang. Itu maka saya tak memelihara burung. Udahlah. Oh, bebas burung. Ini burung masjid ini. Masjid.
kandang yang besar, lepaskan, bebaskan. Kalaupun mau suka, buat dia berpasang-pasangan. Yang punya jomblo, burung jomblo. Begitulah rupanya kita menjaga perasaan hamba Allah. Kenapa dia sampai turun ke bawah mengambil air? Karena dia pernah merasakan haus yang sama. Rasa itu tidak bisa diterjemahkan pakai bahasa. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka kita pandai-pandai merasa. Kalau antum sekarang kuliah di Pekanbaru ini susah. Husnuzan sama Allah. Berarti 20 tahun akan datang, Allah ingin antum jadi orang hebat. Supaya antum merasakan susahnya penderitaan. Kalau antum pulang jalan kaki, nanti 20 tahun akan datang, antum di atas mobil yang mewah, antum tengok orang jalan kaki, berhenti antum. Kenapa? Karena antum merasakan, apa antum bilang? I was there. Pulang antum dari UIN, nampak antum ada orang jalan kaki, berhenti antum. Ayo naik ke atas. Cuma masalahnya yang antum ajak ini anak-anak gadis saja. Yang laki-laki mati lah kok situ. Kenapa? Karena antum pernah merasakan. Merasakan antum berpanas-panas itu, susah itu, sakit. Itu tak bisa dirasakan anak orang kaya yang tinggal di rumah besar, kamar pakai AC, pergi diantar, pulang dijemput, disuruh dia mengajak perasaan, tak bisa. Kenapa? Nah, itu bisa dirasakan antum. Walaupun mungkin di kampung antum, bapak antum orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, mobilnya banyak, tapi antum mau mandiri. Dulu ada seorang insinyur arsitek. Dia cerita, saya kuliah di Jogja, Pak Ustaz. Kawan saya satu kos-kosan, kami menyewa rumah kecil, kamar kecil di gang. Tak bisa mobil masuk. Sama-sama susah. Sampai akhirnya satu hari, tiba-tiba tentara polisi berdatangan di pintu gang. Kami heran, terkejut. Kawan kami ini sakit demam. Rupanya anak menteri. Kuliah ke Jogja, hidup bersusah-susah. Begitu orang tuanya mendidik dia. Kau pergi kuliah, tinggal di kos-kosan, tak ada kendaraan. Supaya bisa merasakan susah. Saya banyak ketemu orang-orang kaya. Anak saya ini, Pak Ustadz, pulang dari barat, kuliah di luar negeri. Saya suruh buka rumah makan. Untuk apa Pak Haji suruh dia buka rumah makan? Ramai orang beli di situ Pak Ustaz. Kenapa? Karena harga sebungkus 6.000. Nasi bungkus serba 6.000. Padahal harga nasi udah 15.000. Berapa sekarang nasi bungkus? 15.000. Dijual 6, apa tak rame? Apa maksud Pak Haji nyuruh anak Pak Haji jual nasi 6.000? Supaya dia merasakan susahnya belanja ke pasar, beli sayur, beli ikan, mengatur. Dia hanya ingin merasakan anak ini macam mana menghargai uang. Generasi ini 3. Kalau antum kuliah ke Pekanbaru ini, generasi pejuang. Nanti pas antum berhasil, lahir anak antum generasi penikmat. Lahir cucu antum generasi penghancur. 3 generasi. Maka kalau antum mau anak antum tetap pejuang, maka setelah antum berhasil nanti pulang ke kampung, kirim anak antum ke sini, bilang sama dia, kau kucarikan kos-kosan kamar kecil di tempat aku dulu, supaya kau merasakan penderitaan macam penderitaan aku dulu. Makanya banyak kiai-kiai itu anaknya tidak di pondok dia. Karena kalau di pondok dia anaknya jadi raja. Ustaz-ustaz segan menegurnya. Dikirimnya pula ke pondok lain.
Walaupun kiai-kiai hormat juga ke anak dia, tapi anaknya itu merasakan pernah nyantri, pernah mencuci, pernah memasak, pernah bersusah-susah. Bukan berarti maksud saya anak-anak itu tak boleh dibahagiakan, bukan. Maksudnya supaya dia merasakan perjuangan, penderitaan. Termasuklah kita. Kenapa? Padahal masjid ini dulu kan udah bagus masjid ini kan. Udah bagus dindingnya, atapnya. Sekarang kita tengok lagi, hancur lagi. Merasakan gimana. Tapi sekarang masjid ini lebih besar. Lebih bagus. Makanya antum kalau membangun masjid, buat besar dari awal.